Oke guys, jadi sekarang aku mau pulang dan aku mau ada penangkaran penyu. Gimana ya? Bisa nggak? Oke, kita mau ke penangkaran penyu. Kita mau ada penyu. Yeay! Guys, jadi kita udah nyampe di penangkaran penyu. Tada! Dan sekarang aku mau beli tiketnya. Mau beli tiketnya guys. Ini pun udah kembalinya. Kita udah dapat ininya, tiketnya, dan sekarang oke, kita udah mau masuk ke situ. Dan ya, tiketnya udah siap. Jadi di sini kalau misalnya kita balik itu ada fitur-fitur cetakan makanan ya. Itu dilepas nih. Dilepas ke pantai. Jam setengah sore berapa? Kamu mau lepas? Ya nanti gerak, kalau gerak banyak kan gerak, nanti kita lulus terus lepas. Iya, sampai kalau saat siang kayak gini, airnya masih terlalu panas, terus juga radiatornya masih banyak. Kalimantan, ke Bali, sama ke Jawa Barat. Oh, di sini ya. Jadi, ini kenapa ditutup? Ini sering tahu aja ya. Ini kenapa ditutup? Karena di dalam bunyi itu nanti dia kalau misalnya kena cahaya, bisa capek. Iya, pasti. Panasan. Iya, nanti jadi pas di laut. Lemes. Iya, lemes. Nanti pas di laut, jadinya dia kayak kayak gitu lah ya. Bisa kan?
jadi nanti aku masuk penjara. Jadi kita teks ini apaan? Masih banyak tuh. Ini penetasan ya, Lid. Apaan sih maksudnya? Penetasan? Iya, taruh situ. Lama yang dibangun. Wow. Kalau
kol. Di Indonesia penangkaran penyu ada berapa, Pak? Penangkaran. Kalau di Indonesia sebenarnya kalau sekarang mulai